Halo, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Seputar Rongsok, di mana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini seperti teman-teman lihat ya, ini ada alkon ya, atau pompa air irigasi maupun pompa air sawah. Nah ini teman-teman ya, saya membelinya dengan harga 200.000. Masihkah untung atau rugi? Saksikan videonya sampai selesai supaya teman-teman tahu ya berapa hasilnya. Dan bila mana menemukan barang seperti ini, sudah tidak ragu lagi untuk membelinya. Untuk posisi kelengkapan ya teman-teman, seperti ini ya, ini masih lengkap ya, bagian apa ini luarnya pun ya teman-teman, ini masih ada ya. Dan untuk model ya, ini seperti ini teman-teman ya, ini merek apa ya, ini mungkin merek Cina teman-teman ya, Cosin ya, ini berarti merek Cina ya teman-teman. Seperti ini untuk tipe tidak ada ya, model pun juga sudah tidak tertera ya teman-teman di sininya ya. Ini merek Cosin ya teman-teman, seperti ini. Dan seperti biasa ya teman-teman, kita bongkar-bongkar lagi. Dan untuk yang membongkar masih Kang Ruyani. Nah ini kita bongkar untuk bagian atas ya teman-teman, atau umumnya ya seperti ini, digeprek ya supaya si bautnya ini mudah untuk keluar teman-teman ya, mudah diangkat ya seperti ini. Dan ini menggunakan baut 17 teman-teman, seperti ini ya. Jadi kita recah kembali teman-teman, nanti berapa kilogram ya untuk tebelan dan berapa kilo untuk besinya. Pembelian dengan harga 200.000 ya teman-teman, seperti ini. Namun walaupun lain merek ya teman-teman, untuk pompa air alkon ini ya teman-teman, ini mungkin ya perasaan ya, ini tidak terlalu jauh ya untuk perbedaan ya, walaupun itu merek Honda maupun merek yang lain ya teman-teman, seperti itu ya. Yang penting ukuran ini ya teman-teman, untuk yang ini ukuran yang berapa ini, yang tiga ini ya teman-teman, mungkin ya seperti ini. Nah ini kita proses ya, pembongkaran, pengangkatan baut baut ya, dan besi-besi kita bersihkan teman-teman. Ini kita untuk bagian mesinnya ya, kita keluarkan dulu teman-teman seperti ini. Namun ini karena untuk hari ini ya teman-teman, ini banyak sekali pembongkaran teman-teman, jadi untuk pembongkaran pompa air ini kemalaman teman-teman, jadi seperti ini ya. Dan ini untuk tebelan yang sudah bersih ya, seperti ini baru dapat segini ya teman-teman. Ini untuk mesin ya, sudah keluar ya teman-teman, kita tinggal recah kembali ya. Dan untuk motor yang satu ini juga belum kita bongkar teman-teman, karena kemalaman ya. Karena untuk satu hari ini pembongkaran, berapa pembongkaran ya, cukup banyak juga teman-teman. Untuk jenis motor 3, belum lagi traktor ya. Ini berarti untuk pembongkaran yang kelima teman-teman. Nah ini teman-temannya sudah terbongkar semua ya, kita tinggal membersihkan
besi-besi dari tebelan, teman-teman, seperti ini ya. Karena di tengahnya ini teman-teman ada kelahar ya, dan juga dudukan kelaharnya ini besi, teman-teman. Jadi kita geprek ya seperti ini. Ucapkan terima kasih yang telah mengklik video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita masih proses ya, teman-teman, pembersihan jenis tebelan ya. Kita angkat untuk besi-besinya. Nah, ini teman-teman, ini sudah bersih ya untuk jenis tebelannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penimbangan. Ini untuk tebelan ya, teman-teman. Untuk tebelan ini dapat 8 kilo ya, teman-teman. Dan ini besinya ya. Dan untuk besi ini dapat 18 kilo, teman-teman. Mudah-mudahan terlihat ya oleh teman-teman. Berarti hasil dari pompa air ini, teman-teman ya, untuk tebelan dapat 8 kilo dan besi 18 kilo. Kita kalikan ke harga penerimaan ya. Untuk tebelan 8 kali 22.000 jumlahnya 176.000. Besi 18 kilo kali 5.300 jumlahnya 95.400. Dan total keseluruhan ini dapat 271.400 perak. Saya membelinya ini ya dengan harga 200.000. Berarti ini ada sisa 71.400. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun sedikit ya. Ini ada ya buat yang membongkar, karena ini harga ya teman-teman, seperti biasa ya. Ini harga masih harga penerimaan, jadi bukan harga penjualan ya teman-teman. Oke, di sini hanya tutorialkan ya untuk pompa air irigasi ataupun sawah ya, atau alkon ya. Dan untuk hasil seperti yang saya sebutkan berikut, semoga bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya buat pejuang rongsok ya, yang masih keliling ya, yang masih terjun ke lokasi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.